Yong Tau Foo. Kita try dulu, rasa dulu. Oh, memang dah panas lah, dah panas, panas. Aku tak tahu nama kuah dia apa, babe. Tapi aku tahu yang ni sup lah. Yang ni kacang, and then yang ni sos. Okay, next. Kita masukkan kuah hitam ni. Kuah hitam ke, kuah tepen ke. Tolonglah komen. Aku tak tahu kuah hitam nama dia apa. Tolong subscribe. Ini dia Taipin original daripada Taiping sejak 2004 guys. Mai aku baru tahu. Sebab selama ni aku pernah dengar lah Taipin tapi belum berpulang untuk rasa kan. So inilah masanya untuk kita merasa. Okey, memandangkan anak aku yang tembam lagi comel ini, memandangkan dia lapar, jom kita makan eh. Kita buka dalam ni macam mana? Bagusnya Taipin ni kita kalau let's say tak sempat nak makan, kita boleh letak dalam fridge ataupun peti ais lah. Kat sini dia ada sayur, dia ada kuih tiaw, and then dia ada hot dog sausage, and then berbola ikan, berbola ayam, berbola sayur dan macam-macam lagi lah. Aku tak reti nak cakap. Apa dia? Sayur. Sayur. Okay. First kali kita panaskan dulu produk-produk tersebut. Macam ni kita campur sekali lah kan. Nice. Okay, tadi aku dah cantumkan semua sayur ni dengan sotong juga. Sotong apa ni? Sotong basah kan sayang? Sotong kering kan? Sotong kering. Okay. Jangan lupa basuh tangan dulu sebab tadi aku dah basuh tangan kan. First kali kita cari-carikannya dulu sebab ada beberapa cara untuk kita panaskan Yong Tau Foo Taipin ni. Macam sekarang aku pilih cara mudah lah. Aku nak masukkan dekat microwave ni. So yang ni sup dia. Biasa kalau korang nak masak dalam kuali ni pun boleh. Tapi aku nak guna, nak tunjukkan korang cara paling mudah if korang tak ada kuali lah. Kalau korang ada microwave, oh baby dah nangis. Alright, aku kali ni memilih method untuk panaskan di dalam ketuhar ataupun microwave selama 3 minit. Macam sekarang ni, dia terlalu tebal tau banyak. Maybe 3 minit tak cukup. Aku try 3 minit dulu. Okay, kita masukkan dulu dalam microwave ni. Kita set untuk, macam aku set sekarang medium lah, medium. Then aku buat 3 minit dulu. Let's say kalau kurang panas, kita tambah lagi. Kita dah tunggu Taipin Yong Tau Foo tu panas. Kita buka dulu kuah-kuah yang ni. Ini aku tak tahu nama kuah dia apa, babe. Tapi aku tahu yang ni sup lah. Yang ni kacang, and then yang ni sos. Haa, ni kuah hitam dia ni. Aku tak tahu lah exactly nama dia. Kalau korang tahu, boleh tak korang komen dekat bawah nama kuah ni kuah apa? Sambal hitam ke? Tolong komen dekat bawah eh. Aku nak tuang dulu. Oh, mantap. Tu yang ni sup ya, kita tuang. Oh, okay, sup dia macam nice. Wah, oh, dah panas. Jadi kita ambil. Jadi kita tuangkan sos dan kacang. Kita tuangkan sos, tuangkan kacang. Budak-budak ni kadang-kadang dia memang tak sukakan kacang dengan sos. Macam anak aku lah. Anak aku memang tak suka kacang dengan sos. So aku asingkan lah. Kering kacang ni aku taburkan dekat kuah. Kuah, aku tak tahu kuah apa ni weh. Kuah warna hitam ni. Korang panggil kuah apa? Tolong-tolong komen kat bawah ni. Kuah tepin ke? Kuah sambal hitam ke? Belacan ke? Eh, tolong komen please, please, please. Try dulu, rasa dulu. Oh memang dah panas lah, dah panas, panas. Panas. Oh, panas. Okay, so kita boleh hidangkan lah. Yeay, adik nak makan kan? Nak makan. Okay, jom. Okay, next. Kita masukkan kuah hitam ni. Kuah hitam ke, kuah tepen ke. Tolonglah komen, aku tak tahu kuah hitam nama dia apa. Okay, jap. Membandangkan macam ada space lagi, aku nak try masuk kuah sup dia sekali. Cukup. Oh, dia belaga sikit tapi bolehlah. Bolehlah. So, tak perlu nak membazir. Kita panaskan sekali. Meh. Sos ni pun kita masukkan sekali lah. Muat. So, jimat lah kat sini eh. Kita setkan macam tadi.
Dia medium high lah kali ni, aku letak 3 minit and then start. Kita tunggu sehingga panas kuah ini. Sementara itu, anak aku yang sedang kelaparan, Evelyn, lapar. Panas. Makan, makan, makan. Lepas dulu sebab aku nak ambil kuah sos dengan kacang ni. Sebab kuantiti dia sangat sikit lah. So, kita keluarkan dulu. Sambung yang kuah lain ni sebab diorang punya kuantiti ni besar kan. Sedap. Sedapnya. Hui, peluk-peluk. Minum air ni ya. Dah masak. Alright, dah masak dah. Panas-panas, serius panas weh. Panas gila. Tak boleh nak pegang. Panas-panas. Sebab panas, so kita keluarkan dia keluar macam tu lah. Sup dia panas. Iva boleh makan dengan sup dan juga ni lah kuah hitam ni. Jadi tak tahu nama kuah dia ni apa ni. Okay. Iva boleh celup ni. Pakai chopstick pun boleh. Suka hati Iva lah sebab sos dia pun ada tau. Letakkan kacang dan juga sos. Sikit je lah. Kuah hitam. Kita bukan kat sini. Oh, nice. Kuah hitam ni memang padu. Syahdu habis lah. Itu dia Taipin 100% original daripada Taipin. Taipin Yong Tau Fu. So, kepada anda yang nak dapatkan Taipin ni, anda boleh hubungi nombor tertera di bawah ni. Ataupun layari Facebook mereka, IG mereka. Dekat sana anda boleh tahulah macam mana dah dapatkan. Memang nice lah. Kuah dia super pekat. Pekat gila lah. Ini kalau aku makan confirm tak cukup ni. Sini nampak anak aku. Tak puas hati. Nak kurang ke? Nak tambah lagi ke? Okay. Selamat menjamu selera guys. Bye. Jangan lupa subscribe, share dan like video ini. Jika ada sebarang pertanyaan, komen saja di bawah. Macam aku cakap tadilah, aku tak tahu nama kuah ni. Tolong komen guys. Tolong, tolong, tolong. Oh, dah licin dah. Anak aku pun berapa kali repeat dah. Muka tak ada perasaan sebab dia tak dibayar tau. Bila dia dibayar, dia sanggup cakap. Ini Iva. Jangan lupa subscribe, like and comment dekat bawah. Baik YouTuber ni.